BKKBN Kepulauan Riau meluncurkan aplikasi yang diberi nama Si Puspagatra. Aplikasi berbasis online tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan ragam keluhan. Tidak hanya persoalan keluarga berencana, tetapi juga menyangkut masalah psikologis, kesehatan reproduksi, dan termasuk pranikah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Perwakilan Provinsi Kepri terus berinovasi, memberikan yang terbaik untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. BKKBN telah meluncurkan aplikasi yang diberi nama Si Puspagatra atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera. Aplikasi berbasis online ini diperuntukkan bagi masyarakat yang akan menyampaikan beragam keluhan. Keluhan ini bisa disampaikan secara online 1x24 jam. Tidak hanya persoalan KB, tetapi juga menyangkut masalah psikologis, kesehatan reproduksi, termasuk P4 atau pranikah. Semuanya akan dijawab langsung oleh tenaga ahli masing-masing, seperti masalah psikolog akan dijawab oleh ahli psikologi. Lahirnya aplikasi Si Puspagatra ini terinspirasi dari kondisi demografi Kepulauan Riau yang terdiri sekitar 2.400 pulau, sehingga harus ada aplikasi yang mampu menjangkau masyarakat hinterland atau pinggiran, agar dapat memperoleh berbagai informasi seputar program BKKBN. Hadirnya Si Puspagatra ini disambut baik oleh masyarakat, seperti di Desa Gunung Putri dan Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini, apalagi pelayanannya tidak dipungut biaya alias gratis untuk berkonsultasi. Saya sebagai masyarakat, saya sangat senang dengan adanya program ini karena bisa membantu masyarakat untuk mengakses karena adanya psikolog kesehatan. Kami bangga lah Pak pokoknya untuk mengonlinekan masalah-masalah ini. Aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya informasi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dengan adanya PPKS online ini juga bisa membantu masyarakat mungkin lebih mudah bertanya kepada ahlinya untuk program-program yang ada di BKKBN. Misalnya juga program tentang edukasi atau tentang konseling keluarga berencana, kesehatan reproduksi bagi remaja, ataupun permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang biasanya bisa dapatkan dalam program Tribina biasanya ya, apalagi yang berhubungan dengan pola asuh terhadap balita, remaja, ataupun lansia. BKKBN Provinsi Kepri akan terus berinovasi, memberikan yang terbaik demi tercapainya masyarakat Kepri yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Dari Kabupaten Natuna, Pari Bintani, iNews melaporkan.